Kita sudah memasuki separuh kedua untuk tahun 2021. Dengan banyak permainan telah ditunda ke tahun hadapan, kita boleh katakan yang tahun ini bukanlah tahun terbaik untuk permainan video. Terutama kerana tahun ini sepatutnya menjadi tahun lengkap pertama untuk generasi baru, tetapi kedua-dua konsol tidak kira PlayStation 5 mahupun Xbox Series sedikit sahaja menerima permainan yang benar-benar menggambarkan generasi ini. Namun, ia tidak bermakna yang tiada permainan yang menarik. Seperti bulan-bulan yang lepas, bulan ini juga membawa pelbagai permainan menarik. Ada permainan dengan IP baru seperti Naraka, Blade Point, Humankind dan juga New World. Ada juga permainan susulan seperti Psychonauts 2 dan No More Heroes 3. Dan juga permainan yang menerima kandungan tambahan ataupun platform tambahan seperti Hades dan Ghost of Tsushima. Oleh itu, berikut adalah 7 permainan menarik untuk bulan Ogos 2021. Naraka Blade Point adalah satu lagi permainan Battle Royale, tetapi ia bukan sekadar satu lagi. Sebaliknya, turut membawa sesi permainan yang unik. Di dalam pertempuran 60 pemain ini, pemain boleh memilih pelbagai watak yang mempunyai kebolehan serta keupayaan tersendiri. Ia juga memfokuskan kepada pertempuran jarak dekat serta menyediakan kawasan yang mencukupi untuk pemain mengembara. Pada 12 Ogos ini, Naraka Blade Point akan dilancarkan untuk PC, akan tetapi ia juga diumumkan untuk konsol iaitu PlayStation 5 dan Xbox Series terlebih dahulu. Namun, buat masa ini masih tiada tarikh pelancaran untuknya. Stupid boy, I told you nobody gets out of here. Antara permainan terbaik pada tahun lepas, Hades akhirnya akan tiba untuk lebih banyak platform. Pada 13 Ogos ini, ia akan dilancarkan untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One dan Xbox Series selepas dikeluarkan untuk Nintendo Switch dan juga PC pada tahun lepas. Hades adalah permainan roguelike di mana pemain akan mengawal Zagreus iaitu anak pada Hades, tuhan kepada neraka. Di dalam permainan ini, Zagreus cuba untuk melarikan diri daripada neraka, akan tetapi ia dihalau oleh pelbagai pengikut Hades dan juga Hades sendiri. Tapi pada masa sama, Zagreus juga dibantu oleh tuhan-tuhan yang lain. Walaupun mati, pemain akan dihidupkan semula untuk mencuba sekali lagi sehinggalah berjaya. Hades akan disertakan di dalam Xbox Game Pass pada 13 Ogos ini. Genre permainan strategi sejarah sudah lama diterajui oleh Civilization. Walaupun permainan terbaru untuk siri tersebut dikeluarkan hampir 5 tahun yang lepas, akan tetapi ia masih lagi permainan pilihan genre ini. Amplitude Studio dan Sega pada 18 Ogos ini bakal hadir dengan pesaing untuk permainan tersebut iaitu Humankind. Buat masa ini, ia diumumkan untuk PC sahaja. Di dalam Humankind, pembanding memilih watak-watak sejarah, pemain boleh menghasilkan watak tersendiri dan perlu membina satu tamadun dengan melalui lebih 60 era sejarah yang berbeza. Setiap era ini akan membawa bentuk permainan yang berbeza. Selain itu, pemain juga perlu mengurus perhubungan diplomatik ataupun merancang strategi peperangan. Control your emotions. Director's Cut telah menjadi satu judul yang digunakan oleh Sony Interactive Entertainment untuk membawa versi baru kepada permainan yang sudah dikeluarkan sebelum ini. Bagi Ghost of Tsushima, Director's Cut selain menyertakan pelbagai penambahbaikan terutama bagi grafik dan juga animasi untuk PlayStation 5, ia juga akan menyertakan satu kawasan baru. Tidak kira untuk pemain yang sudah menghabiskan permainan utama, sedang bermain ataupun tidak lagi bermula, satu kawasan baru disertakan iaitu Kepulauan Aiki. Ia akan membawa penciptaan baru, watak baru dan jenis sakai juga akan mempunyai pakaian serta senjata baru. Bagi pemilik Ghost of Tsushima di PS4, versi ini boleh dinaik taraf dengan harga RM89 untuk PS4 atau lebih kurang RM139 untuk versi PS5. Incredible. This is where the first Psychonauts met. This is where it all began. Selepas 6 tahun permainan Psychonauts dikeluarkan oleh Double Fine, Psychonauts 2 akhirnya akan dilancarkan pada 25 Ogos ini. Walaupun Double Fine sudah menjadi sebahagian daripada Xbox Game Studios, akan tetapi ia masih lagi akan dilancarkan untuk PlayStation 4. Namun buat masa ini, ia masih tidak mempunyai versi khusus untuk PlayStation 5 dan hanya boleh dimainkan mengikut keserasian belakang. Pengambil alihan tersebut juga dikatakan membantu Double Fine untuk menyertakan lebih banyak kandungan bagi permainan ini yang sepatutnya dilancarkan pada tahun 2018 tapi telah ditunda beberapa kali sebelum akhirnya akan dikeluarkan pada bulan ini. Ia adalah permainan platformer yang juga menyertakan pelbagai kuasa seperti telekinesis dan juga pyrokinesis di mana pemain akan mengawal watak Ras. Was today the 4th of July? If not, is the Empire striking back or what?
Selepas permainan Travis Strike Again No More Heroes yang dikeluarkan pada tahun 2019, Grasshopper Manufacture kembali dengan permainan baharu yang dikatakan sebagai permainan susulan untuk siri No More Heroes. Ia bukan sahaja kembali menjadi permainan third person, tapi No More Heroes 3 juga akan menyertakan kembali dunia terbuka seperti permainan pertama. Di dalam permainan ini, pemain sekali lagi akan mengawal watak Travis Touchdown dengan bentuk pertempuran hack and slash. Berbanding satu dunia yang luas, permainan ini akan menyertakan 5 kawasan berbeza yang pemain boleh teroka untuk melakukan misi utama dan juga misi sampingan seperti kerja upah ataupun kontrak pembunuhan. Ia akan dilancarkan pada 27 Ogos secara eksklusif untuk Nintendo Switch. Studio permainan video oleh syarikat gergasi Amazon sudah ditubuhkan sejak tahun 2012 lagi. Akan tetapi sehingga sekarang mereka masih tidak mempunyai permainan yang benar-benar membawa nama mereka. Beberapa permainan sebelum ini seperti Crucible dihentikan semasa peringkat beta dan MMO untuk Lord of the Rings telah dibatalkan sebelum siap dibangunkan. Permainan seterusnya yang dipertaruhkan oleh mereka adalah New World, iaitu permainan MMORPG yang akan dilancarkan pada 31 Ogos ini. Buat masa ini, ia hanya dikeluarkan untuk PC. Berdasarkan percubaan melalui versi beta, ramai pemain, terutama pemain yang berpengalaman bermain World of Warcraft dan juga Final Fantasy XIV Online, mengatakan ia adalah permainan yang berpotensi. Berikut adalah 7 permainan menarik yang akan dikeluarkan pada bulan ini dan boleh dikatakan ia mempunyai pelbagai genre permainan yang akan memenuhi keinginan pemain-pemain berbeza. Selain 7 permainan ini, terdapat juga permainan lain seperti God 4 yang akan dikeluarkan untuk PS4 selepas dikeluarkan untuk PS5 dan PC sahaja sebelum ini. Madden NFL 22 bagi anda yang meminati permainan simulasi American Football, ataupun King's Bounty 2 oleh Prime Matter jika anda menyukai permainan RPG. Jika ada permainan lain yang menarik untuk anda, jangan lupa untuk kongsikannya di ruangan komen di bawah. Dan jika ingin lebih banyak perkongsian mengenai permainan video, jangan lupa untuk layari artsys.com dan subscribe channel kami. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi.